Halo, selamat malam rekan-rekan yang sudah join pada malam hari ini. Selamat malam, suara saya aman? Aman, Pak. Aman, ya? Pak. Dengar nggak? Oke, siap. Oke, sebelum kita mulai pada malam hari ini, sambil menunggu dari Etos Energi, dari Pak Emil. Sambil menunggu pemimpin yang lain yang tadi. Emil, halo Pak Emil, suara saya kedengaran, Pak? Iya, kedengaran. Suara saya kedengaran, Pak. Aman, Pak, kedengaran di saya. Terima kasih Pak Emil sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kita lanjut ke kelas pada malam hari ini, ada beberapa info yang saya harus sampaikan ke rekan-rekan terkait dengan rules dan mekanisme. Kelas ini sifatnya serius tapi santai, agar berjalan kondusif tolong ikutin rules berikut. Yang pertama, tidak wajib membuka video atau kamera. Yang kedua, wajib mute mikrofon ketika pemateri sedang menerangkan. Yang ketiga, teman-teman boleh tanya melalui kolom chat Zoom saat penjelasan berlangsung. Yang keempat, boleh open mic untuk bertanya di akhir sesi dengan cara raise hand terlebih dahulu. Dan jangan lupa share keseruan kelas ini ke medsos dan tag ke anakteknik.academy dan Etos Energy. Etos Energy, kalau boleh tahu, IG-nya boleh dicat, Pak, IG-nya Etos Energy? Ya, maaf, gimana, Pak? Halo? Halo, ya Pak. Nah, teman-teman bisa tag ke Etos Energy, ada IG-nya dengan di Instagram ya teman-teman. Ini bisa juga di YouTube channel ya. Di gimana Pak? Suaranya sebentar. Saya cek dulu. Ya, gimana Pak? Halo Pak. Ya, bisa juga di YouTube channel Etos Energy, di sana bisa di ya. Oke. Okay. Nah, juga nanti dibantu untuk linknya Pak mungkin. Oh, baik. Oke. Okay. Kemudian saya stop share dulu. Kemudian ada info juga bagi rekan-rekan yang pengen dapetin tools dari Boss. Ini ada info ya. Nah, dapatkan kesempatan giveaway tool BOSS. Yang pertama, download dan install terlebih dahulu aplikasi BOSS Be Connected. Kemudian isi form berikut untuk kalian. Nanti saya akan kirimkan di kolom chat untuk rekan-rekan bisa ikutin. Siapa tahu dapat. Kemarin sudah dua orang yang dapat dari tools BOSS. Jadi, tapi bukan selengkap ini. Di bawahnya sih lebih ke bawah kemarin. Kemudian, ini download BOSS Be Connected sekarang. Kumpulkan poin reward dan dapatkan hadiah menarik. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita kedatangan pembicara, Pak Emil ya, pelaku founder Pak ya, dari Etos Energy, benar-benar ya? Iya, benar sekali. Oke. Nah, sekarang posisi lagi di mana Pak Emil?
Saya sekarang di Sumatera Selatan, Lampu Mulih ya. Oh, oke. Ya. Oke. Posisi sekarang kerjanya di Pertamina, Pak. Benar, Pak, ya? Benar, benar. Iya. Jadi senior engineer, ya, Pak. Iya, benar. Senior mechanical engineer. Mantap nih, bisa nanti sharing-sharing berikutnya ke teman-teman yang lain gitu. Insya Allah. Kita hobinya sharing-sharing. Ya, Pak. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Emil agar dimulai agar efisien. Terima kasih, Pak Emil. Boleh dimulai, Pak, sesi materi ini. Baik, terima kasih Mas Arka ya. Saya puji, Pak. Oh, Mas Puji ya. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sebelum kita mulai acara kita safety moment dulu ya. Kalau kita di dunia project, di engineering, EPC, atau di owner sebuah perusahaan energi, sebelum meeting kita ada safety moment dulu. Nah, sekarang kita masih kondisi pandemi COVID-19, tetap jaga prokes ya, protokol kesehatan, supaya kita terjaga dari bahaya COVID-19. Mungkin itu masih relevan sekarang, tetap jaga diri kita dan keluarga kita, supaya terhindar dari COVID-19 ya. Ini saya belum tahu nih teman-teman semua nih peserta yang hadir ini mahasiswa atau yang sudah selesai kuliah ataupun mungkin ada yang sudah bekerja mungkin ya. Saya tadi pas jam 7.30 masuk. Boleh teman-teman di chat infonya dong, mahasiswa udah bekerja atau baru lulus? Boleh di chat ya. Ya, baik. Saya perkenalkan diri, ya, nama Emil Mahfudi, bekerja di bidang teknik ini. Saya sudah lulus 2004 ya. Ini sudah lebih 15 tahun bekerja di bidang teknik ya, kayak insinyuran. Kebetulan bidang saya jurusannya adalah teknik mesin ya. Teknik mesin, kemudian bekerja di dunia teknik ini sudah 15 tahun lebih ya. Ya. Kemudian selama 15 tahun itu saya berkarir mulai dari kontraktor kecil-kecil, subcon, pekerjaan pipa, mechanical, rotating, tangki ya. Kemudian beranjak terus ke kontraktor yang agak lebih besar. Dulu saya pertama kali bekerja di kontraktor Korea ya, namanya PT Inwa Indonesia. Kemudian saya pernah kerja juga di Trakindo Utama. Kemudian saya pernah kerja juga kontraktor, main kontraktor pekerjaan pembangkit listrik panas PLTU ya, batubara. Kemudian juga pernah masuk ke konsultan Jaya CM, consultant management. Kemudian masuk ke proses bangun persada sebagai konsultan di Pertamina Geothermal Energy. Kemudian bekerja juga sebagai mechanical engineer di Supreme Energy Muara Labu, ya, panas bumi juga. Dan sekarang bekerja di Pertamina EP ya, di Prabumulih zona 4 gitu ya, sebagai senior mechanical engineer. Ya, itu sebagai perkenalan singkat riwayat pekerjaan saya. Mudah-mudahan dapat informasi teman-teman ya mengenai kompetensi saya gitu ya. Kemudian saya juga karena hobi saya suka sharing ya. Suka sharing mengenai segala hal yang berkaitan dengan keteknikan. Saya membangun bersama teman-teman ada berlima, kita membangun Ethos Energy Continuous Learning. Sudah lebih setahun kita bangun Ethos Energy Continuous Learning. Nah, teman-teman bisa lihat kegiatan kita di internet, baik itu di YouTube channel di saluran Ethos Energy maupun di Instagram, kemudian ada Facebook ya, Twitter dan segala macamnya ya. Silahkan di
monitor kegiatan kita, dan insya Allah apa yang sudah kita lakukan akan kita upload ke YouTube. Jadi semua teman-teman yang mau menimba ilmu, pengalaman dari praktisi bisa nonton ulang di YouTube. Nah, ini masih ada video-video yang akan saya upload ke YouTube channel kita, Ethos Energy. Baik, sesuai dengan topik kita malam ini, ya, kita santai aja ya, teman-teman ya. Saya berasumsi nih teman-teman nih mechanical ya, mechanical engineering semua, tetapi tidak harus mechanical engineer yang harus yang bisa join di sini. Jurusan lain juga bisa join di webinar ini ya, untuk seminar yang kita adakan kali ini. Pak Dwi, ini acaranya direkod ya? Aman Pak, sudah saya record dan custom link service. Nanti saya share ke teman-teman. Baik. Ini ada yang raise hand? Kepencet itu Pak, biasanya. Okay. Baik, malam ini topik kita adalah role sebagai mechanical engineer. Ya mungkin teman-teman sudah lihat di screen-nya ya. Dilihat belum di screen-nya? PowerPoint saya, role sebagai mechanical engineer di geothermal power plant project. Mas Dwi, sudah kelihatan screen saya? Kan Mbak, sudah terlihat. Oke, baik. Ya, sebagaimana yang tampil di screen teman-teman semua, ya judulnya role sebagai mechanical engineer di geothermal power plant project ya. Ya. Sekarang ini kan pemerintah ya, dunia terutama ya, dunia lah ya, kita lagi banyak orang membicarakan green energy ya, green energy. Apa itu green energy? Energi ramah lingkungan, energi baru dan terbarukan. Nah, salah satu energi baru dan terbarukan yang bisa menjadi masa depan kita yang source-nya itu stabil adalah geothermal power plant atau bahasa Indonesia panas bumi ya. Nah, di Indonesia ini target pemerintah 23% energi baru dan terbarukan dari total produksi energi 100%, 23%-nya target adalah energi baru dan terbarukan. Nah, sekarang baru 9% energi baru dan terbarukan. Nah, masih ada 14% lagi energi baru dan terbarukan lagi yang bisa dikembangkan sampai tahun 2000, target pemerintah kalau nggak salah 2030 atau 2000 inilah ya. Jadi masih banyak peluang teman-teman di project geothermal power plant ya. Walaupun sekarang kondisi pandemi, proyek itu agak lesu, namun semangat untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan itu masih tinggi. Jadi banyak ya di Indonesia energi baru dan terbarukan ini, baik dari Sumatera ya, dari ujung Sumatera, dari Sarula ya, Sumatera Utara, kemudian turun ke bawah ada Sorik Merapi. Kemudian turun ke bawah lagi ada Muara Labuh, Sumatera Barat, yang proyek yang sebelumnya saya ikuti. Kemudian ke selatan lagi ada di apa namanya, di Pertamina, di apa namanya lupa saya. Kemudian ada juga Supreme Energy di Rantau Dedap, kemudian di Mukulu ada juga, di Lampung ada juga PT Geothermal Energy, kemudian di Jawa juga banyak ya, di Jawa Barat ya ada Star Energy, ada Geodipa di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga sedang dikembangkan geothermal. Kemudian sampai ke Sulawesi sana, Sulawesi Utara yang pernah saya ikutin juga Lahendong, energi panas bumi di Lahendong, sudah 6 unit sampai sekarang. Masih banyak energi panas bumi yang bisa dikembangkan ke depan. Nah, peluang ini, karena peluang ini sangat banyak, maka saya men-share ya ke teman-teman semua. Kemudian nanti juga bisa, jika ada kesempatan, tentu
apa yang saya sharing ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ngapain aja sih mechanical engineer di geothermal power plant atau pembangkit listrik panas bumi ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini, apa yang sudah saya lakukan selama ini di sebagai engineer di power plant geothermal bisa menjadi modal buat teman-teman bisa join nanti di energi panas bumi. Dimanapun itu ya perusahaannya ya. Nah ini ada sedikit disclaimer ya, bahwasanya kegiatan ini adalah semata-mata untuk sharing knowledge buat teman-teman semua dari praktisi di lapangan ke adik-adik, teman-teman, rekan-rekan supaya bisa mendapatkan pengalaman dari kita, diserap informasinya, dan tidak ada tujuan finansial ya. Nah, kalau ini saya ambil dari Google Map ya. Google Map ini ini Google Map saya ambil. Ini adalah PLTP 5 dan 6, unit 5 dan 6 di Tomohon, Sulawesi Utara milik PT Geothermal PT Pertamina Geothermal Energy ya. Nah, ini kalau ini saya buka ininya map-nya. Ini ya, saya ambil dari map Google Map ya, Google Map ini ya. Kelihatan Mas Dwi, Mas Puji screen-nya ya di Google. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ini adalah PLTP Lahendong 5 dan 6. 5 dan 6. Ini saya join di project ini dulu ya. Nah di panas bumi ya. Namanya panas bumi, kita tentu ada panas ya yang kita ambil dari bumi ya. Nah, sebelum project ini power plant ini dibangun ya, kita mengebor ya, ini ada sumur panas bumi ya, sumur ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 sumur panas bumi. Dibor dulu, dibor selama satu sumur itu biasanya 1 bulan ya, 30 hari. Nah, biayanya juga dibandingkan pengoboran minyak bumi yang di onshore ya, di ini lebih mahal pengeboran di panas bumi ya. Nah, biasanya ini bisa sampai 10 juta US dollar satu sumur ini. Jadi kalau 1 2 3 4 5 berarti 50 juta US dollar. Jadi investasi untuk membuat sumur bor ini sangat besar ya dibandingkan sumur minyak di onshore ya. Kalau di onshore itu sekitar 5 4 juta US dollar per sumur ya, tergantung kedalamannya juga. Ini memang sangat besar ya, lebih besar dibandingkan sumur minyak. Jadi biaya investasinya juga sangat besar ya. Biasanya kedalamannya juga dalam ya, dibandingkan lebih dalam dibandingkan sumur di oil ya, oil and gas ya. Kalau sumur ini biasanya kilo sampai 2.000 sampai 3.500 meter dari permukaan, kedalamannya ya dari permukaan ini ya, di well pad ini namanya, ini well pad. Nah, setelah dibor ini ya sumur ini, nanti akan dipasang pipa, pipeline ini pipa ya, pipa ukurannya ada 24 inci, ada 12 inci, ada 30 inci ya, paling di sumur-sumur ini 12 ya, dari sumur ke header, ini header namanya ya, header ini flow line-nya dari sumur ke header, nanti akan digabungkan jadi satu line. Nah, ini dalam sumur itu ada dua pasa, pasa air dan pasa uap ya. Dari sumur itu uapnya jenuh ya, kalau kita belajar di termodinamika itu ada pasa itu ada tiga, ini ya, ada satu pasa, ada pasa cair ya, kondensat, kemudian campuran, kemudian ada superheated, ada subcritical ya, kemudian seterusnya superheated ya. Nah, ini bukan superheated, bukan ini ya, bukan kondensat ini ya, tapi ini campuran.
Jenuh, uap jenuh. Jadi dua pasa dia ya, dua pasa dari bumi. Nah ada dua ya. Kalau uapnya kita sebut steam ya bahasa Inggris. Kalau airnya kita sebut brine ya. Kita sebut brine dalam istilah panas bumi. Nah dari panas bumi, dari sumur ini ada dua. Ada dua dua pasa ya, uap dan air. Yang bisa kita manfaatkan untuk memutar turbin adalah pasa yang uapnya, yang airnya brine itu nanti kita injekkan lagi ke dalam bumi ya. Ini dua pasa, kemudian ini ada kalau yang berasap ini uap sebenarnya ya, uap. Ini adalah yang ini adalah separator. Kemudian yang ini adalah untuk membuang sisa-sisa kalau ada yang perlu dibuang, dibuang ke AFT namanya atmospheric flash tank ya. Nah, dari separator ini dipisah, namanya separator dipisah gitu ya, dipisah antara brine atau airnya dengan uap. Nah, kalau airnya dialirkan ke sumur injeksi. Nah, ya sumur injeksi lewat pipa yang ini, yang paling luar ini, terus ke sini, terus masuk ke, terus ini ke sumur injeksi ya. Kalau yang uapnya kita pisahin, ini yang dua ini adalah uap ya, ini uap. Nah, ini nanti akan menuju ke, ini masuk ke turbin ya. Ini ada scrubber lagi selain separator. Ini di sini ada separator, di sini ada scrubber ya. Dari scrubber ini masuk ke dalam turbin house ya. Nah, gunanya separator tadi memisahkan brine dengan uap. Nah, kalau scrubber gunanya untuk memurnikan steam lagi ya, membuang sisa-sisa kalau ada uap jenuh yang masih ada itu akan dibuang ya di scrubber ini ya. Nah, baru steam yang murni 99,9% uap uap kering nanti akan dikirim ke turbin untuk memutar turbin dan generator ya, sehingga menghasilkan listrik ya. Ya, ini uapnya jenuh, teman-teman ya. Uapnya jenuh, tidak seperti PLTU. PLTU itu uapnya superheated ya. Ada yang superheated, ada yang subcritical superheated ya, ada yang superheated ya. Ada yang yang sudah panas sekali ya, sehingga efisiensi lebih tinggi ya, karena makin panas makin tinggi dia efisiensi. Tapi di sini beda ya, dari panas bumi itu uapnya jenuh ya. Jadi sistem turbinnya juga berbeda ya, berbeda dengan turbin di PLTU. Turbin PLTU dia ada HP casing ya, HP casing yang high pressure casing. Sementara di panas bumi turbinnya ada LP low pressure turbin ya. Ya ada ya, turbinnya berbeda tergantung tekanannya ya. Tekanannya ini rendah, kemudian temperatur juga rendah. Yang diandalkan adalah mass flow ya, mass flow dari uap. Jadi tekanannya itu terbatas, tapi kita memanfaatkan mass flow-nya. Energi itu apa? Energi itu massa dikali dengan perubahan entalpi ya, perubahan ini H2 kurang H1 ya. Jadi H2 H1-nya tidak bisa kita maksimalkan karena bukan kontrol kita gitu ya, karena panas kemudian temperatur dalam perut bumi kita nggak bisa kontrol, kita terima saja gitu ya. Yang bisa kontrol adalah bukaan dari valve dari dari sumur panas bumi ini, kebuka berapa persen, 10% kah, 20%, apa 30%, apa 50% ya, tergantung dari energi listrik yang mau kita generate, yang mau kita hasilkan di power plant ini ya. Kalau di desain PLTP 56 Lahendong ini itu 2 kali 20 megawatt ya. 2 kali 20 megawatt dan sudah 6 unit sampai sekarang ya, dari tahun 80 sampai sekarang dan 6 unit dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Nah, dan dia akan berkembang terus ya, karena resource-nya akan diteliti terus ya, mana potensi-potensi yang bisa dikembangkan lagi dari reservoir-nya gitu ya.
Nah, energi dari ya kalau kita bicara PLTP ya, karena pressure dan temperaturnya rendah, maka si kondensernya ya saya ini ya, saya beranggapan teman-teman sudah terbiasa dengan kurva apa namanya, kurva TS lah ya, temperatur entropi lah ya. Nah, ini pressure rendah ya, jadi kita menggunakan kondensernya, kondenser yang apa namanya, vakum ya, vakum. Jadi kondensernya itu kita bikin 0,05 bar absolut ya, jadi vakum, vakum condition. Jadi perbedaan antara suction apa, input flow yang masuk ke turbin dengan di kondenser itu jauh, sehingga banyak energi yang dihasilkan yang bisa di-convert dari panas dan flow, banyak energi yang dihasilkan dengan menggunakan, memanfaatkan vakum condition di kondenser ya. Nah, nanti dari sini udah di-vakum, energinya lebih efisien ya dengan desain PLTP seperti ini. Kemudian dari vakum itu kan, dari ini ada beberapa steam yang berubah menjadi kondensat ya, kondensat steam yang berubah jadi air di PLTP namanya kondensat, beda sama brine tadi ya. Kalau brine itu dari sumur ya, dari sumur airnya pasat cairnya itu sebutnya brine, tapi kalau di keluar dari turbin steam berubah jadi air cair itu kita sebutnya kondensat ya. Nah, kondensat ini nanti namanya ini kondensernya direct contact condenser ya, jadi bukan heat exchanger ya, tapi direct contact fluidanya discharge dari turbin steamnya dicampur lagi dengan kondensat yang sudah didinginkan melalui cooling tower ya, di cooling tower ya, cooling tower. Ini ada fan-fannya di sini buat mendinginkan air ya, kondensat yang dari turbinnya ini. Jadi ini closed loop cooling system di pembangkit listrik panas bumi. Nah, dari kalau teman-teman lihat fotonya, ini ada fotonya di kiri atas ini ya. Ini bentuknya di dalam ya kayak gini lah. Ini ya, ini ya. Ini saya ambil dari Google ya. Google nih datanya terbuka, bisa kita pakai. Ah, ini tadi yang steam tadi ya, steam masuk ke turbin ya, di turbin ya, di turbin yang warna hijau ini turbin. Yang warna biru ini adalah generator ya, generator. Nah, ini energi yang ada di dalam steam itu dimanfaatkan memutar kemudian turbin pakai shaft ya, dihubungkan dengan kopling. Nah, itu baru generator. Generator ini menghasilkan 20 MW ya. 20 MW dengan tegangan 11 kV ya, 11.000 volt ya. Ya, nanti sementara transmisi kita adalah transmisi PLN, tegangan tingginya adalah 150 kV ya, 150 kV ya. Jadi kita nanti dari 11.000 volt nanti akan dinaikkan tegangannya menggunakan transformer ya. Nah, itu gunanya transformer untuk menaikkan tegangan dari output generator ke 150 kV supaya bisa dialirkan ke pelanggan ya. Karena sistem transmisi itu mirip jalan tol, supaya arusnya bisa cepat ngalir ya. Jadi tegangannya harus tinggi dari sini, didorong gitu ya, sehingga bisa cepat nyampai di pelanggan. Menggunakan tinggi untuk mengalirkan listrik dari ya, pembangkit menuju ke pelanggan ya. Kayak di Jawa gitu ya, dari ujung Jawa, dari Paiton bisa mengirimkan listrik ke Jawa, ke Jakarta, atau sebaliknya dari Jakarta bisa mengirimkan listrik menggunakan tegangan tinggi ke arah timur sana ya, dengan memanfaatkan perbedaan potensial gitu ya, atau voltase. Nah,
Saya stop share. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan kita diskusi ya. Kan dari rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand terlebih dahulu untuk open mic dan untuk di kolom chat saya bacakan Pak mungkin. Ya, boleh, silakan. Oke. Brandkah si air tadi atau apa ya? Maaf, belum terlalu familiar dengan term-termnya dari Mas Kaya Febrian. Oh, Grand mungkin katanya Pak. Brian ya. Brian itu tulisannya Bravo Romeo Alfa Bravo Romeo India Nona Eko ya, Brian ya. Brian air laut. Lo translate bahasa Inggris ke Indonesia air laut ya. Cuma di pas apa istilah di panas bumi namanya fluida yang keluar dari sumur. Ada dua ya. Fase cairnya sebut brine. Fase gasnya ya steam atau gas ya, uap gitu ya. Setelah separator ya, steamnya dikirim ke scrubber, scrubber ya. Scrubber itu scrubber yang ini ya, scrubber gunanya untuk memurnikan lagi steamnya. Dari keluar dari separator itu let's say 98% steamnya ya, masih ada kandungan uapnya yang hampir menjadi uap ya, uap yang tidak stabil lah kita bilang begitu. Nanti akan dibuang tuh uap itu ke menggunakan scrubber sehingga kemurnian steamnya menjadi 99,9%. Nah itu garansi dari vendor scrubbernya ya, itu ada mekanisme desain scrubbernya di dalam sehingga bisa memurnikan steam. Ini steam itu kan berbahaya kalau ada air ya, air kandungan air atau kondensat yang terbawa ke turbin itu berbahaya ya teman-teman ya, bisa menyebabkan erosi pada blade turbin ya. Nah kalau kita mau desain turbin ya uap-uap aja, jangan ada kandungan kondensatnya yang nyampe ke turbin, itu sangat berbahaya. Kalau udah blade-nya erosi, nanti penggantiannya juga butuh waktu gitu ya, bisa power plant-nya bisa berhenti lama sehingga merugikan perusahaan gitu ya. Perusahaan tidak mau seperti itu, produksi ya produksi terus ya, sehingga bisa cepat balik modal gitu ya. Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar membangun power plant atau fasilitas mereka yang butuh modal besar biasanya pinjaman ya, pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kalau nggak menghasilkan nanti kredit macet gitu, nanti malah masalah keuangan perusahaannya gitu ya. Itu kira-kira. Gimana? Ada lagi Mas Uji? Ya silakan dari Mas Rizky Rahmat Susilo boleh di open mic Mas. Oke, selamat malam Pak. Malam. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Rizky Rahmat Susilo. Ya. Ya, kebetulan juga saya saat ini sedang bekerja di power plant Pak, di ya. Sebagai DCS turbin. Oke, nah yang ingin saya tanyakan Pak, saya kan bekerja di bidang PLTU nih Pak. Ya. Nah seperti itu. Nah yang uap yang kami gunakan kan adalah uap yang superheated Pak. Ya. Artinya yang memang uap kering Pak, seperti itu. Nah kalau di sini kan yang seperti Bapak jelaskan tadi adalah uap basah Pak. Nah apakah ada perbedaan Pak material yang digunakan dalam turbin tersebut Pak? Karena kan ketika masuk uap basah itu kan akan sangat berpengaruh Pak terhadap kinerja turbin, hammering dan lain-lain Pak, seperti itu. Iya. Dan yang selanjutnya Pak, sekalian aja untuk sinkronnya Pak, untuk proses sinkron antara turbin dan generatornya apakah ada perbedaan Pak? Karena kan tekanan yang diberikan antara uap basah dan uap kering itu berbeda Pak. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, untuk sinkronnya saya pernah juga PLTU, pernah, sering juga PLTP. Sinkronnya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Cuma mungkin parameter desainnya yang berbeda ya, pressure temperaturnya ya. Yang pertanyaan pertama tadi, material turbinnya ya, material turbinnya berbeda Pak ya, Mas Rizky. Nah di perbedaan antara PLTU dengan panas bumi, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya uap panas bumi ini dari perut bumi, kita nggak bisa kontrol tuh ini kualitasnya ya, kualitas. Di PLTU kita bisa kontrol
kualitas timnya. Kita bisa cek quality di lab atau online, sistem online ya, di mungkin yang terbaru sekarang PLTU bisa ngecek kualitas air atau sistemnya secara online ya kan. Nah, sementara kalau di PLTP, karena uapnya dari panas bumi, dari dalam perut bumi kita keluarkan, kita nggak bisa kualitas steamnya seperti di PLTU, sebersih itu nggak bisa. Sehingga berpengaruh terhadap pemilihan material turbin ya. Nah, material turbin itu karena ini steamnya di dalam perut bumi itu ya, kalau saya cerita lagi, dalam perut bumi itu selain uap yang dikeluarkan, banyak juga kandungan gas lain yang keluar gitu ya, seperti CO2 ya, kemudian ada H2S, kemudian ada kandungan gas yang lain tapi kecil-kecil biasanya, tapi yang dominan itu adalah CO2 sama H2S. Nah, CO2 dan H2S ini adalah sangat merusak material ya, karena dia bisa mengakibatkan erosi, korosi pada material. Jadi material turbin di panas bumi dibandingkan di PLTU itu kualitas materialnya jauh lebih baik di yang di panas bumi, karena dia harus tahan terhadap CO2 dan H2S dan kandungan kimia lainnya yang dari alam gitu ya. Jadi materialnya itu lebih mahal gitu ya, dan lebih kualitasnya lebih bagus daripada PLTU gitu. Karena faktor itu tadi, karena dia korosif ya, CO2, H2S ya, kalau ketemu air ya dia akan bersifat asid sekali, asid ya, asid asam. Nah, material apa aja yang kena asam pasti dia kena erosi, apa kena korosi gitu. Nah, gitu kira-kira. Sementara kalau di PLTU kita bisa kontrol tingkat keasamannya, apa CDS, apa segala macam parameter yang perlu kita kontrol, bisa gitu ya. Di sini nggak bisa gitu. Kita terima apa aja, apa adanya gitu. Itu kira-kira. Ya, dari Mas Rizky tadi. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Pak Joko mungkin, atau Mas Joko. Untuk memisahkan uap dan kondensat di dalam scraper itu menggunakan media chemical atau menggunakan heater bundle? Di scraper ya. Di scraber itu ada namanya, untuk memisahkannya itu ada kayak di mister gitu ya. Ada ya macam-macam. Dia nggak pakai chemical. Dia sistem kayak screen gitu ya, yang bisa membuang uap yang hampir menjadi kondensat itu ya, kita nggak pakai chemical. Namun gini ya, jawabannya seperti itu. Kita menggunakan kayak demister gitu ya, kayak screen, kayak sarang laba-laba gitu kan, untuk membuang si kondensat, steam yang hampir menjadi kondensat. Nah, jadi yang masuk turbin itu pure memang steam. Ya. Tapi saya cerita sedikit, kalau misalnya si steam yang berubah jadi kondensat itu, ini kondensat ini sangat asid sekali ya, karena sangat asam ya, karena dia bersentuhan dengan CO2 dan CO2 terutama ya. Kalau H2S sebenarnya dia korosif juga, tapi yang CO2 ketika ketemu sama air dia akan asid. Nah, si material yang ada di scrubber ini akan cepat bocor kalau kita salah dalam memilih material. Nah, kalau material itu sudah bocor, tentu kita harus ya shutdown ya, atau bagaimana solusinya ya. Tentu kita, itu peran kita sebagai engineer ya, kita harus menghitung korosi, laju korosi dari material, berapa sih laju korosi dalam desain kita ya, misalnya dalam 25 tahun berapa laju korosi, berapa sih korosinya gitu ya. Jadi material mana yang cocok. Kalau materialnya menggunakan carbon steel tentu tidak cocok ya, kalau di area scrubber ini ya, untuk yang di bagian kondensatnya. Kondensat itu yang terutama korosif ya. Ya, namanya scrubber, pemisah juga kayak separator, tentu yang bagian bawahnya si kondensat itu materialnya nggak bisa carbon steel. Kita pakai material yang
stainless steel 304, 316, atau pakai material material lain yang tahan korosif ya. Tapi tentu kita nggak bisa memilih material yang mahal-mahal juga, mana yang paling optimum gitu ya, paling, dalam pemilihan material. Nanti saya akan berbicara lagi mengenai proses desainnya ya. Ya, itu sudah. Terima kasih, Pak Emin. Ada materi lanjutan setelah ini, Pak? Ada banyak materinya. Oke. Ya, ya. Mungkin pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Devi. Permisi, Pak. Mohon izin bertanya, apa kelebihan PLTP di Bandung dibanding PLTU atau PLTA? Oke. Kelebihannya ya, kelebihan PLTU sambandingkan PLTU dengan PLTP dulu ya. PLTP kita nggak pakai bahan bakar. Maksudnya nggak pakai fuel ya, nggak pakai batu bara, nggak pakai solar, nggak pakai gas ya. Nah, itu dari segi bahan bakarnya, energinya kita ambil dari alam ya, dari bumi, dari perut bumi ya. Air yang bersentuhan dengan lava di dalam perut bumi, energi itu yang kita ambil, kita transfer ya, melalui media fluida air. Nah, airnya naik ke permukaan, air yang panas itu kita manfaatkan untuk memutar turbin ya, energi ya, di dalam air yang panas terkandung energi di dalamnya. Nah, energinya kita konversi jadi energi mechanical, jadi rotating ya, rotating di turbin, kemudian terubah jadi listrik di generator. Nah, di PLTU untuk memutar turbin itu kita harus menggunakan steam. Steam itu didapat dari pembakaran di dalam boiler ya, pembakaran dalam boiler. Menggunakan apa dia bahan bakarnya di dalam boiler? Menggunakan batu bara gitu ya, batu bara. Artinya kita perlu batu bara untuk menghasilkan listrik ya. Itu dari segi bahan bakar. Tentu kita lebih lebih bagus menggunakan PLTP ya dari segi bahan bakar. Kemudian kalau PLTA bagaimana? PLTA memang kita nggak pakai bahan bakar, tapi kita membendung air atau danau dengan perbedaan potensial rho GH, kita ubah jadi listrik ya, ntar turbin Prancis ya, turbin Prancis. Beda ya, kalau di turbin itu turbin steam, berbeda dengan turbin air, turbin air itu turbin Prancis, turbin Kaplan, turbin apalagi gitu ya. Kalau di turbin ada turbin impuls, turbin reaction, turbin steam ya, di steam ya. Nah, itu berbeda. Nanti ada teknik-teknik untuk memilih turbin yang cocok untuk PLTU. Nah, yang cocok ya tentu bisa dibaca teori-teori tentang rotating equipment, pemilihan turbin ya. Gitu ya, teman-teman ya. Terus banyak sih keuntungan PLTP dibandingkan PLTU. PLTP ini dia ramah lingkungan ya, karena kita nggak menggunakan bahan bakar, fuel, fossil fuel, kita menggunakan energi yang terkandung dalam perut bumi, kita nggak melepaskan emisi ke ini, ke lingkungan, gitu ya. Kalau batu bara, kita hasil dari pembakaran tungku di dalam boiler itu, kita membuang namanya CO2, dan zat emisi lainnya ke udara, itu bisa merusak lingkungan ya, gitu ya. Jadi kalau dari sisi lingkungan lebih bagus juga PLTP, tapi untuk investasinya butuh modal yang besar gitu ya, PLTP dibandingkan PLTA. Dari sudut pandang pengusaha tentunya mereka mana cari untung ya, mana untung mereka itu akan kembangkan. Gitu ya. Kira-kira itu Pak Puji. Mas Puji. Terima kasih Pak Emil. Mau dilanjut dulu Pak materinya? Oh, boleh ya. Nah, nanti kita ini ya, untuk saya mau masuk ke yang detail ya, ke yang detail. Nah, saya ini. Nah, ini tadi yang di dalam turbinnya ya, seperti ini tadi, seperti yang saya cerita. Di sini selain ada turbin,
generator di sini ada vacuum pump, ini namanya vacuum pump ya, yang tiga ini, satu dua tiga. Vacuum pump itu gunanya apa? Untuk menyedot H2S sama CO2 yang dari perut bumi itu yang terpisah sama steam yang tadi, yang sisa-sisa itu disedot nanti dikirim ke cooling tower untuk didinginkan, nanti disirkulasi lagi di kondenser gitu ya. Ya simple saja panas bumi sebenarnya ya, tapi investasinya sangat besar untuk membangun fasilitas infrastrukturnya gitu ya. Nah, saya coba ini lagi sebentar, yang ini ya, saya balik ke Google Map tadi ya. Nah, ini kan power plant-nya ya. Ini tadi dari separator. Nah, brine tadi dikirim ke sini, ke jalur pipa. Ini jalur pipa ya. Pipa ini ukurannya 24 inci. Nah, panjang ya. Panjang terus. Ini semua produksi tadi ya, keluar dari bumi. Terus ini air tadi, air brine tadi dikirim ke, ini panjang nih, ada 3,5 kilo nih. Ya, terus, terus, terus. Ya, panjangnya terus ya. Nah, di sini ada sumur injeksi. Nah, brine ini akan diinjeksikan lagi ke dalam perut bumi ya. Jadi nggak dibuang ke lingkungan. Nggak boleh, berbahaya buat lingkungan. Jadi diinjeksi ke dalam perut bumi dengan harapan bisa bersirkulasi di dalam reservoir ya. Jadi injeksi ini harapannya bisa balik ke produksi ya, mengalir secara natural ke dalam sumur produksi gitu ya. Ini juga sumur produksi ke sana ya. Ini ya. Untuk mendesain pipa ini ya, Anda sebagai mechanical engineer atau piping engineer, kenapa pipanya harus ada expansion loop U, kayak U ini ada belok sini ya. Ini ada belok loop loop expansion kayak U ini, tentu tadi hitung ininya, karena ini pipanya panas ya, panas temperatur 200 derajat, kemudian tekanannya besar 20 bar gitu ya. Jadi dia harus dihitung stress analisisnya gitu ya, karena pipanya kritikal ya, berbahaya kalau bocor nih kena masyarakat lingkungan ini kan. Ya, kalau ada gempa misalnya kan, nanti patah pipanya bisa kena masyarakat ini. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus hitung ya, dihitung. Makanya buat teman-teman di kuliah itu belajar namanya stres ya. Tegangan ya kan, ada kekuatan material. Ada lagi apa namanya? Ya, ini terkait material ya. Kita belajar tegang material, ilmu stress analysis ya. Tegangan ya, atau apa segala mekanika kekuatan material lah ya. Nah, ini harus dihitung nih stresnya ya, dihitung stresnya sehingga dia masih aman ketika terjadi hammering, atau hammering itu goncangan pada pipa ya, mungkin karena gempa, mungkin karena ada gangguan di dalamnya, ada udara di dalam terjebak atau uap yang menyebabkan pipanya bergoyang ya. Nah, ketika Anda di rumah misalnya ya, menutup kran secara tiba-tiba, itu akan terjadi impact pada pipanya. Pipa itu kan goyang di dalam ya. Sama juga seperti ini. Kalau terjadi power plant-nya trip ya, shutdown tiba-tiba dari 20 MW menjadi 0 MW, ini pipa ini akan bergoyang ya. Karena beban tiba-tiba. Nah, pipanya harus bisa menahan kondisi seperti itu. Nah, makanya harus teman-teman belajar stress engineer kalau mau menjadi piping engineer ya. Piping engineer kalau yang sarjana tentu bisa bisa menghitung ini ya, kenapa harus ada loop, kenapa harus belok-belok, kenapa nggak lurus saja gitu ya. Nah, itu di sana. Nah, ini pipanya ada angkor ya, tipe supportnya ada yang mati, bisa ditahan ke salah arah di sini. Bisa dia sliding ya, bisa dia gerak maju mundur, tapi ada juga yang ditahan kiri kanan, ada yang anchor ditahan di segala arah. Ini beberapa titik ini ada gitu ya. Gimana menentukannya? Ya tentu harus belajar ya, belajar stresnya, dan ada beberapa software kalau yang ada advanced itu yang complicated, kita membantu pakai software. Kalau udah complicated seperti ini panjang, itu kita bentuk software macam-macam lah software yang bisa ya. Cari tahu sendiri software-nya apa-apa, stress engineer ya.
Kemudian ya ini tentang panas bumi ya, konsepnya ya seperti ini biasanya ya. Tidak ini dari sumur, kemudian separator, scrubber, masuk power plant. Nah, kondensat yang tadi dihasilkan dari steam nanti akan diinjek juga. Selain kondensat dan brine, selain brine, kondensat juga akan diinjek ke dalam perut bumi ya. Makanya ada kayak kolam-kolam kayak gini untuk menampung kondensat ya. Nah, nanti kalau udah penuh kolamnya akan dipompakan ke dalam perut bumi gitu. Ya, itu di secara umum geotermal seperti ini ya. Nah, dan teknologinya macam-macam juga geotermal ya. Teknologinya ada yang single flash, ada yang dual flash, ada yang binary, ada yang sistem paket gitu ya, kayak di Sorik Merapi itu mereka menggunakan screw expander ya, turbinnya itu dalam bentuk screw expander ya, jadi berbeda lagi. Jadi kita harus tentukan tipe turbin yang cocok untuk desain panas bumi. Tentu peran adalah sebagai mechanical engineer untuk menentukan itu ya, tentu tidak bisa ya, ini ya tentu butuh pengalaman yang terjun dalam cukup waktu yang lama ya, waktu yang lama. Oke, ini ya tentang panas bumi secara real di lapangan ya. Saya kira saya harapkan dengan Google ini sangat bisa membuat kita mengerti tentang proses yang ada di panas bumi ya. Nah, ini kemudian saya mau show lagi di slide saya ini ya, yang tadi. Nah, ini tadi yang sumurnya itu ini. Ya, bentuknya kayak gini. Ini yang saya ambil dari Google juga nih. Ini ya. Ini sumur produksinya kayak gini. Nanti kirim di sini keluar, masuk ke header, masuk ke ini yang tadi kirim ke separator. Nah, ini. Nah, ini valve-nya ya, valve di keluar dari sumur, ini valve-nya besar ya. Nah, ini ya, ini kalau teman-teman belajar di engineering, procurement, construction, EPC company, nah proses dalam mendesain apa namanya? Mendesain suatu fasilitas ya, power plant atau plan apa aja gitu ya. Bisa apa aja bisa di ini. Prosesnya itu melibatkan banyak engineer ya. Banyak engineer ya. Mulai dari proses engineer, civil engineer, ada apalagi electrical engineer, ada reservoir engineer atau petroleum engineer, ada ya macam-macam, banyak engineer yang terlibat di dalam sebuah proyek ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri mechanical engineer untuk mendesain suatu katakanlah power plant atau PLTP ya. Nah, tentu mechanical engineer nggak bisa menentukan oh pipanya sekian 24 inci, pipanya 12 inci, pipanya 30 inci, nggak bisa. Tentu kita harus komunikasi sama yang namanya process engineers ya. Nah, dari proses engineers yang ini ya, saya tandain ya, ini nah, ini mana tadi ini ya. Nggak bisa ini ya, inilah ya, saya nggak bisa tulis-tulis di sini ya, coret-coret PFD ya, PFD kita dari sebelum kita desain pipa equipment, kita harus terima namanya PFD dari process engineers ya. PFD itu apa? Process flow diagram ya. Jadi diagram prosesnya seperti apa ya, dari ini, dari orang proses. Kemudian juga ini HMB, heat and mass balance ya. Jadi heat and mass balance ini dalam bentuk temperatur, pressure, kemudian kandungan kimia fluidanya apa aja, ini ada di dalam HMB.
Nah, nanti akan dikirim ke apa? Nanti dikembangkan lagi dalam bentuk PNID gitu ya. PNID ya. Ini dalam satu project 3 tahun siklusnya apa aja engineering ya. Ini dari proses PFD akan menjadi dikembangkan PNID ya. PNID itu adalah proses flow diagram ya. Nah, yang membuat siapa? Orang proses juga, tapi orang mekanikal juga bisa terlibat untuk nge-review PNID jika ada masukan. Nah, kemudian dari PNID nanti dalam ini dikembangkan juga piping class-nya, piping class di oleh orang piping ya. Nah, kalau kita lihat ini ya. Nah, ini peran yang warna kuning ini adalah peran orang proses ya. Mulai dari PFD, HMB, masuk PNID ini juga orang proses ya. Kemudian plot plan ini ya kan. Kemudian ada apa? Ada equipment sizing, ini orang proses juga men-sizing untuk sizing pipa, sizing separator, sizing scrubber, sizing pompa, equipment itu sizing dari orang proses. Bentuknya apa sizing? Kalau pipa dalam bentuk diameter, kalau separator dalam bentuk volume, juga biasanya dicantumkan juga inside diameter, tingginya berapa separator ya. Kalau untuk pompa disebutkan juga self flow, flow rate sekian, kemudian flow head sekian ya kan. Itu tentang sizing ya. Kemudian untuk equipment list ya, nanti akan dibuat list orang proses, kemudian nanti diterjemahkan dalam plot plan. Plot plan ini dalam bentuk layout lah ya, equipment itu arrangementnya seperti apa gitu ya. Pompanya harus ini, turbinnya harus ini, generator harus ini ya kan, separator harus di sini. Nah, itu ditentukan secara bersama untuk menentukan plot plan-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi saya pengen balik lagi ke screen saya tadi, screen 2 ya, screen 2 ya, yang ini ya, screen 2 ini ya, tentu menentukan arrangement equipment ya. Oh, separatornya harus di sini, scrubbernya harus di sini ya. Kemudian si pompa, ini ada pompa di sini, ini ada cooling tower, ada turbin di sini, trafo di sini, ada switch yard ya. Ini switch yard ya, switch yard itu untuk ya switch lah, tempat kumpulan-kumpulan switch listrik ya dari ini. Nah, ini tentu melibatkan, kalau kita mendesain tentu nggak bisa orang mekanikal, kita melibatkan orang sipil nih, minta konsultasi ya kan, gimana posisi pompanya di mana ya. Terus nanti kita akan sambung-sambung pipanya, jalur pipanya ini kan. Kalau udah dapat dari sizing dari orang proses, size pipanya misalnya 24 inci, nanti kita cari itu tebal dari pipanya, kita hitung ya kan. Nah, untuk menghitung tebal pipa, gunakanlah ilmu mekanika kekuatan bahannya kan. Misalnya material API 5L standar yang kita pakai material pipa. Ya kan? API 5L itu berapa kekuatannya? Misalnya 35.000 PSI misalnya ya, kekuatan bahannya, tegangannya ya. Atau pakai material ASTM A106 grade B, berapa kekuatan yield strength-nya ya kan, yield strength-nya let's say kekuatannya 30.000 PSI. Nah, dengan material strength 30.000 PSI sanggup tidak menahan pressure yang dari sumur ini kan, misalnya dari sumur ini tekanannya 20 bar ya kan. Nah, kita hitung 20 bar pipa itu sanggup tidak menahan tekanan 20 bar, temperatur 200 derajat Celcius. Tentu Anda harus mengetahui yield strength si pipa tersebut. Yield strength, selain yield strength, karena bentuknya bulat, tentu nggak bisa rumus seperti biasa gitu, tegangan pressure dibagi luas penampang, tentu rumusnya harus sesuai gitu ya. Namun ini
teman-teman udah belajar di kampus rumus tegangan, hitung-hitungan segala macam. Tapi kita untuk mendesain, karena rumus yang di kampus itu adalah rumus teorikal, dalam implementasi dari suatu project mendesain, kita nggak pakai rumus itu yang turunan dari rumus itu, tapi kita pakai rumus yang ada di code dan standar, ya kan? Nah, untuk menghitung tebal dari pipa berdasarkan code, ya, kalau kita membangun sebuah pipeline seperti ini, kita menggunakan rumus yang sudah dipakai di seluruh engineers di dunia lah, ya. Ini harus pakai ASME, American Associated ASME American Society Mechanical Engineers, ya. Itu ada rumusnya di situ untuk menghitung kekuatannya. Misalnya ASME 31.1 untuk power plant, nah kita menggunakan ASME 31.1 untuk menghitung tegangannya, tentu berbanding lurus dengan menghitung ketebalannya berbanding lurus dengan pressure. Makin tinggi pressure, tebal pipa makin tebal. Kemudian sama diameter juga, makin besar diameter makin tebal. Tetapi berbanding terbalik dengan sifat materialnya, makin kuat materialnya itu pipanya makin tipis, ya kan? Misalnya tadi saya pilih material ASTM A106 grade B. Kekuatannya, yield strength-nya misal 30.000 PSI, ya, let's say lah, ya, 30, ya. Atau sebenarnya yield strength-nya bisa 45.000, sekitar itu. Dibandingkan dengan API 5L grade X52 misalnya, itu yield, maksimum allowable stress-nya itu 52.000 PSI. Saya bandingkan dua material itu dengan kekuatan yang berbeda seperti itu, tentu ketebalan pipanya berbeda gitu, ya. Ya, kalau menggunakan ASTM A106 grade B itu pipanya lebih tebal, ya, dibandingkan API 5L grade X52 gitu, 52.000 PSI gitu, ya. Nah, enggak ada di slide-nya, ya. Saya mencurahkan semua yang ada di dalam pikiran saya selama mendesain sebuah power plant, ya, dan desain pipa. Nah, dan juga ini, ya, untuk mendesain memilih sambungannya, ya, selain tebal pipa kita pilih, kita bisa kita tentukan sebagai mechanical engineers, si vessel-nya juga, ya, dihitung ketebalannya. Size-nya tadi dari orang proses, ya kan? Namun tebal si vessel-nya berapa sih gitu? Orang proses nggak menentukan, orang proses engineer nggak bisa menentukan. Nah, kita hitunglah ketebalan si vessel itu menggunakan ASME, American Society Mechanical Engineers standar juga. Namanya ASME Boiler and Pressure Vessel Section 8. Nah, ada rumusnya di situ, rumusnya panjang, kita tinggal input parameter, pressure, temperatur, kemudian material yang kita pilih, ya, strength, maksimum allowable stress-nya berapa, gitu, ya. Nanti akan keluar, kita akan pilih material tebalnya berapa, gitu, ya. Kemudian teman-teman harus hitung juga corrosion allowance-nya berapa, ya kan? Corrosion allowance-nya, kalau CO2-nya 20% sama 15%, 10%, tentu berbeda corrosion allowance yang kita pilih. Nah, tadi kita pilih, sudah kita hitung berdasarkan ASME boiler and pressure vessel ketebalannya. Nanti kita tambah dengan corrosion allowance-nya. Kalau tadi kita bicara, dari bumi itu kan nggak cuma uap aja yang keluar, tapi ada CO2, H2S, itu yang korosi, ya, sangat korosif terhadap material. Itu kita pilih juga ininya, corrosion allowance-nya berapa, gitu. Nanti kita tambahkan ketebalan pipanya. Ketebalan pipa, ketebalan vessel, ya. Nah, untuk mengurangi laju korosi juga di dalam vessel terutama, ya, karena dia dua fasa dan ada friction juga, ada erosi karena ini, tentu harus ditambahkan internal coating, ya, ada coating juga di dalam untuk memperlambat laju, untuk mencegah kontak, ya, surface contact antara fluida dengan si material steelnya gitu, ya. Gitu kira-kira untuk
kayak si separator ini dan juga scrubber ya gitu ya. Nah, di dalam mendesain pipa ya, kita menentukan size pipa tadi orang proses, tapi kita harus cek lagi benar tidak ya pipa itu bisa size demikian ya, itu kita harus cek lagi velocity dari steamnya ya. Kalau misalnya untuk steam, berapa maksimum velocity yang diizinkan supaya tidak terjadi erosi pada pipanya ya. Misalnya 32 meter per second maksimum, itu standar-standar industri ya. Kita jadi kalau dihitung secara teoritis bisa, tapi kita menggunakan standar praktis yang sudah dipakai engineer seluruh Indonesia ya. Standarnya menggunakan rumus-rumus yang ada di standar. Kalau untuk velocity itu kita menggunakan API, ada standarnya 14E gitu kalau nggak salah ya. Jadi banyaklah peran sebagai mechanical engineer dalam mendesain power plant ya, kayak dalam hal ini power plant panas bumi ya. Nah, kemudian juga ya, saya lanjut ke ini tadi ya, ke slide saya tadi. Ini slide saya tadi. Ya, slide saya tadi ini saya berbicara ini tadi ya, tadi dari equipment sizing, power plant ya. Nah, terus nanti di dalam power plant tadi nggak cuma sistem utama saja yang ada, harus ada fire protection kalau ada terjadi kebakaran. Fire protection itu apa aja gitu ya? Ada pompa fire ya, pompa fire. Ada yang diesel, ada yang motor, yang kemudian ada namanya joki pump yang buat menahan pressure pipanya supaya tetap 8 bar gitu ya. Nah, ada joki pump namanya. Nah, fire protection itu yang pakai air ya, pemadam api yang menggunakan air. Nah, kemudian ada juga pemadam api yang di dalam untuk kelistrikan, sistem kelistrikan, teman-teman nggak bisa mendesain fire protection menggunakan air. Ya kan? Harus menggunakan yang kimia ya, pemadam api yang cocok ya kan, tidak bisa ya ada trafo terbakar kita siram sama air, atau panel yang kebakar kita siram sama air, itu nggak bisa, harus menggunakan chemical ya, chemical untuk memadamkan api ya, misalnya di panel, misalnya kayak CO2 powder ya, itu bisa menggunakan mematikan api ya. Kemudian ya, setelah plot plan review jadi fire protection ada, kemudian underground networknya ya, underground facility-nya seperti apa, nanti kita bikin 3D model ya, modelnya tiga dimensi ya. Nah, nanti ini panjang nih, ada yang ke ini dari fire protection, nanti keluar piping MTO. Piping MTO itu namanya material take off ya, berapa jumlah panjang pipa yang dipakai, yang 24 inci, 12 inci, 10 inci, 8 inci, kemudian palopnya apa aja yang dipakai. Nah, itu namanya MTO, MTO material take off ya. Nah, nanti dari MTO ini nanti bisa nih untuk membeli materialnya ya kan, kalau dapat materialnya pipa 24 inci misalnya 3 kilo panjangnya 30 meter. Nah, kita beli. Kemudian untuk valve 12 inci kita beli kan, gate valve, ada butterfly valve, ada ball valve, ada main stem valve, ada control valve, ya macam-macam. Nah, keluar di MTO itu ya, nanti di sini di mechanical engineer atau piping engineer akan mengeluarkan ini, baru dikasih ke bagian supply chain management SCM untuk melakukan procurement material tersebut, termasuk juga ini nggak cuma piping dan fitting, masuk juga pembelian turbin, pompa gitu ya. Nah, itu harus ditentukan speknya. Nah, spek itu biasanya nanti ada slide-nya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Panjang lebar nanti terlalu jauh. Oke, ini ada pertanyaan dari di kolom chat, Pak. Ya.
Pak, apakah ada ketentuan mengenai lokasi penempatan injeksi air tadi, seperti jarak dari PLTP dan sebagainya? Terima kasih. Oh ya. Baik. Siapa yang tadi yang bertanya? Dari Mas Raya Febrian. Mas Raya Febrian. Untuk penentuan injeksi itu bukan mechanical engineer yang menentukan ya, tapi kita tahu juga kenapa ya. Nah, untuk menentukannya jangan sampai sumur injeksi itu terlalu dekat sama sumur produksi. Nanti tidak maksimal heat transfernya, ya kan? Kalau dia terlalu dekat, misalnya 100 meter ya, misalnya produksi jaraknya dengan injeksi misalnya 100 meter. Nah, air sumur injeksi itu nanti balik ke sumur produksi, belum sempat ngambil panas dari dalam perut bumi, dari lavanya, belum sempat. Ya. Sehingga bisa ya enggak terjadi, kalau istilah orang reservoir engineer itu sebutnya terjadi pendinginan nanti di reservoir. Kalau udah dingin, nah panasnya nggak bisa lagi, mati dia sumurnya istilahnya. Itu, tapi untuk jaraknya berapa, tentu data yang punya orang subsurface engineer namanya ya. Gitu. Itu kira-kira, Mas Puji. Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang pertanyaan terakhir mungkin Pak, pipa untuk pembuangan air ke sumur injection itu underground apa tidak Pak? Jika underground, seberapa dalam dari permukaan tanah? Pipa yang dari, sorry. Pipa untuk pembuangan air ke sumur injection Oh. itu apakah underground atau tidak Pak? Kalau kita lihat dari Google tadi, above ground, ya. Above ground, ya. Karena apa namanya, lebih praktis kita above ground, kita bisa melihat, bisa juga underground. Tapi selama ini yang didesain di lapangan panas bumi itu pipa-pipa injeksi produksi itu di above ground, karena dia panas juga ya. Jadi kalau dia panas, dia ini harus diisolasi, insulation, panasnya nggak keluar ya, ada insulation di pipanya itu. Kalau nggak berbahaya buat lingkungan, panas 200 derajat nanti tadi kan masyarakat ada di sekitar pipa-pipa itu ya, kalau kena orang bisa ini kebakar tangannya. Sama juga binatang, ada sapi-sapi, kalau sapinya lewat di pipa nyenggol kebakar mati ya, kena komplain si perusahaan. Makanya diisolasi. Kalau ditanam, pipanya panas ya. Jadi kalau ditanam kena air nanti malah dingin dia. Nah, ada parameter-parameternya ya yang ingin di ini sama apa subsurface engineer saya ya. Dia nggak boleh dingin juga. Kalau dia injeksinya terlalu dingin ya, airnya brine-nya itu dingin. Nah, takutnya terjadi cooling down di subsurface. Face ya, tapi itu ilmu merah surface, saya hanya kulit-kulitnya aja tahu ya. Kalau dia injeksinya dingin, kita harus, kalau di air di permukaan di dalam tanah ya, takutnya terjadi persentuhan sama air malah dingin gitu ya, malah dingin dia pipa brine-nya. Kita harapannya injeksinya tetap panas sehingga bisa menjaga reservoir, bisa lifetime-nya lebih panjang gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Emil. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu Pak. Nggak terasa ini udah jam 8:30 lewat ya. Iya, ini kalau saya berbicara lagi ini untuk ini slide-nya masih ya. Ini tadi sampai ya dari PFD, PFD proses flow diagram, heat and mass balance, AMB, kemudian kita draft ya, bikin rancangan
awal untuk plan ya, issue for review ya, IFR ini issue for review yang. Jadi kalau kita mendesain sesuatu ya, desain gambar, drawing yang pertama kita bikin itu namanya issue for review. Kita issue untuk di review ya. Siapa yang review? Bisa teman-teman partner lain, ini kan yang mengeluarkan dari proses atau orang sipil ya, untuk plot plan atau HMB, PFD, di review oleh partnernya, di review oleh atasannya atau pasti yang pihak yang lain ya. Pertama kali kita isu for review. Nanti akan balik lagi semua komen-komen ya, apa perlu diperbaiki, komen-komen semua nanti kita absorb. Nanti sampai dia udah setuju semua, nanti baru isu for construction namanya ya, IFC. Isu for construction itu baru kita pakai gambar IFC itu untuk melakukan procurement, melakukan konstruksi kalau drawing ya, pipe apa piping plan, gambar plot plan bisa kita konstruksi kalau udah IFC issue for construction atau approve for construction ya. Jadi teman-teman yang fresh graduate yang sudah masuk ke dunia engineering atau procurement construction biasanya di gambar itu ada capnya ya, cap stempel atau harus hati-hati melihat capnya itu. Kalau teman-teman melihat gambar itu IFR, issue for review, jangan dipakai gambar itu, hanya untuk information aja gitu, hanya untuk tidak bisa dipakai di lapangan. Jangan minta orang lapangan untuk memasang sesuai gambar itu. Gambar yang berlaku adalah gambar approve for construction, for construction ya, macam-macam lah jenisnya ya. Ada issue for construction, ada approve construction, ada for construction. For construction itu yang bisa dipakai. Dan untuk pembelian material juga begitu ya kan, untuk bisa keluar MTO ini tadi juga menggunakan gambar yang approve for construction atau approve lah ya, jangan issue for review, nanti bisa terjadi kesalahan pembelian dari material, spesifikasi material ya, bisa terjadi kesalahan itu ya, nanti merugikan ini, merugikan pertama ruginya dari segi ya schedule tambat ya kan, kedua bisa dari cost-nya, kita harus beli lagi, ada cost-nya, kemudian ya kredibilitas kita juga harus dijaga sebagai engineer ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kesalahan yang karena kita tidak tahuan, kita malas bertanya, malas berdiskusi dengan teman-teman ya kan yang sudah pengalaman sebelumnya ya, ya ya kita banyak berkomunikasi lah dengan banyak training juga ya kan. Nah, kemudian kemudian dari gambar-gambar tadi ya, ini MTO ke sini ya, PFD, IFR juga kita bisa isu, kemudian dari isu for drawing, PNID ya. Kemudian ini proses ya. Ke sini ada HAZOP ya, HAZOP ini kalau PNID itu sudah hampir final, piping and instrumentation diagram final, sudah hampir final, kita melakukan HAZOP. HAZOP itu apa? HAZOP, hazard and operability analysis dan namanya ya HAZOP. Jadi kita desain piping dan instrumentation diagram floor plan yang kita tengok tadi itu, kira-kira itu ada hazardnya tidak? Hazard itu apa? Ada bahayanya tidak ya? Ya kan? Kalau dia yang kita desain, kalau kita berbicara mengenai HAZOP ya kan, ini sebenarnya HAZOP itu orang proses, tapi kita juga terlibat orang mechanical untuk mereview atau melakukan HAZOP-nya itu ya. Ini dalam mendesain ini tentu ada PNID, piping and instrumentation diagram tadi ya, ada hazardnya tidak, ada bahayanya tidak kalau kita mendesain pipa begini lurus ke sini ke sini, ada hazardnya tidak ya, kalau ada bahayanya gimana cara mengatasinya, kita bikin dalam satu database, nanti kita cari solusinya ya, kita rubah desain PNID-nya, kita apa namanya, ada set misalnya di sini pressure dari sumur ini 27 bar ya kan, sementara di main steam pipe ini cuma 8 bar ya kan. Nah, kalau misalnya ini kita desain cuma 8 bar, di sini 27 bar. Kalau misalnya ada terjadi permasalahan di valve di sini,
dia membuka full, ya kan? Jadi pressure di bawah ini terpapar dengan pressure 27 bar yang tidak kita desain dari 27 bar. Jadi kegagalan dalam pipa di sini, di bawah ini, di downstreamnya, kita harus memasang proteksi, misalnya kan, misalnya kalau terjadi error atau kerusakan pada valve yang di sumur ini, ya dia diperintahkan untuk fail to close, misalnya kan, harus close ininya, harus close sumurnya ini, sehingga tidak merusak pipa di bawah, di downstreamnya, atau tidak bocor ya, gitu ya, kira-kira tidak bocor di sambungan-sambungan di pipa, gitu ya. Ini namanya hazop. Jadi ada kita kaji secara mendalam apa aja bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan kita mitigasi risikonya, kita atasi risikonya di dalam desainnya ya. Kemudian juga dalam hazop juga misalnya di sini perlu apa namanya tadi proteksi, kemudian perlu tambahan equipment misalnya tambahan palep kah atau tambahan instrumentasi, itu perlu bisa kita modifikasi gambar yang sesuai dengan si dari hazop. Ini masalah safety ya, masalah safety. Jadi kalau kita sebagai engineers ya, kita membangun sebuah power plant LTP, kita nggak hanya tujuan utama kita menghasilkan listrik 20 MW ya, tidak hanya itu teman-teman ya, tetapi kita harus memastikan power plant yang kita desain itu selain menghasilkan listrik 20 MW tetapi juga aman, aman buat manusia, aman buat lingkungan, aman juga buat binatang ya, gitu ya. Kita sebagai engineer ya itu harus integrated, nggak cuma melihat oh ini harus 20 MW keluar tanpa memperhatikan keamanan terhadap orang, keamanan terhadap lingkungan, keamanan terhadap aktivitas itu sendiri ya kan, desain itu. Kemudian nah ini tadi saya share lagi yang screen saya ini udah slide-nya yang lain ya. Ini slide yang untuk piping ya, yang kuning-kuning ini skopnya orang piping ya. Tadi orang proses ya, PFD, HMB, list, plot plan ini, equipment sizing ya. Kemudian 3D model ini bisa orang piping atau orang mechanical. Nah ini orang piping nih skopnya ya, mulai dari udah ada keluar fluidanya apa aja, parameternya, temperatur, pressure, kemudian komposisi kimianya apa aja ya kan, di list fluida ini. Nanti kita tentukan piping kelasnya, kelasnya kelas berapa ini pipa. Nah di dalam sambungan, kalau kita mendesain pipa itu selain thickness kita hitung pipanya, kita juga harus menentukan sambungannya. Sambungan pipa atau pipa, sambungan pipa ke fitting, sambungan pipa ke instrumen, ya kan? Ini ada di sini semua piping kelasnya kita cek, misalnya, misalnya kalau misalnya pressure-nya 8 bar ya, let's say pressure mainstream 8 bar. Sambungan flanges-nya, ya kalau teman-teman mungkin perlu saya ini untuk flanges sambungannya ya, kayak saya ini, contoh. Screen ini ya, kita contohkan ini bisa Google ya, flanges ya, flanges ini ya, saya Google. Ah ini sambungan ya, sambungan flanges namanya. Nah, kalau yang ada tersambung ke pipa ada nggak gambar? Kalau kita meng ini desain pipa ini flanges, flanges ini rating, ini flanges itu ratingnya macam-macam ya, ada rating 150 pound, ada 300 pound, ya, jadi mesti familiar dengan pound, British standard atau American standard ya, unitnya harus familiar ya. Nah, ini
Nah, ini contohnya ya, ini yang ini piping spool ya. Kelihatan nggak ini slide Google saya nih? Pak, kelihatan bisa ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oh ya, ini piping spool namanya ya. Piping spool. Nah, ini ada flanges. Ini namanya flanges nih yang ini yang ini. Ini flanges, ini flanges. Flanges ini ada ratingnya, ada tekanan maksimumnya ya kalau kita sambung sama pipa yang lain. Ini kalau rating 150 pound sambungannya ini dia bisa menahan pressure 18 bar ya. Ada tabelnya. Kalau rating 300 pound dia bisa menahan sampai 450 PSI ya. Atau 450 PSI bagi 14,7 berapa itu ya? Sekitar 30 bar ya. Yang pound 300, yang 150 bisa 250 PSI atau 18 bar lah, sekitar itu ya. Nah, tabelnya ya kita kan nanti ini bermain-main dengan apa tabel. Yes. Teman-teman saya harap bisa ini ya ikutin. Nah, kalau saya buka tabelnya banyak sekali source di internet yang bisa kita pelajari. Unlimited source lah ya. Ini, ya, ini ya. Ini rate, nah, di 150, 300, 600 ya. Ini tabelnya ya kan? 150 ya kan? Ini bisa 285 PSI ya kan? Ini PSI satunya. Yang kelas 300 bisa 740, yang 400, 900, 600 sekian ya. Jadi tapi subjek itu temperatur juga, kalau temperatur makin tinggi dia makin turun rating pressure-nya. Jadi flanges to flanges yang kita sambung pipa to pipa atau pipa to equipment, nah tidak boleh melebihi dari rating ini. Kalau kita mendesain tadi main steam itu pressure 8 bar ya, kita bisa nggak menggunakan flanges rating 150 pound. Kalau kita lihat tabel ini, kalau 8 bar, 8 bar itu sama dengan 8 kali 14 ya, 14,7. PSI 120 PSI lah ya, 140 PSI dengan temperatur 200 derajat Celcius. 200 derajat Celcius kalau ini Fahrenheit-nya berapa ya? Mungkin 400 ya. Ini masih bisa dia di 200 PSI ya kan? 200 PSI. Kemampuannya tadi kita desain kita berapa? 8 bar 120 PSI. Berarti masih aman ya. 200 masih lebih besar daripada 120 PSI. Jadi bisa pakai rating 150. Tapi kalau pressure-nya di atas dari misalnya pressure-nya dapat di sini misalnya 700 Fahrenheit 110 bar. Ya kan, 110 bar kemampuannya nih ya, kemampuan flanges 110 bar, tapi di desain kita 120, ada nggak bisa lagi 100 rating 150 kita pakai. Nah, itu tentang ilmu piping ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang piping? Kita jangan buru-buru ya. Yang tanya Pak, dari Mas Bayu, kenapa harus menggunakan flange dan tidak di welding pipa ke pipa Pak? Gitu. Wah, ini pertanyaan menarik mungkin. Oh iya, baik Mas Bayu ya, Mas Bayu. Kenapa nggak di welding ya? Karena gini, beberapa pipa itu perlu untuk maintenance ya kan? Kalau maintenance harus bisa dilepas, ya kan?
kayak separator ke pipa, ya kan? Atau separator mungkin enggak ada maintenance harus dilepas ya karena barang permanen. Ada kayak apa namanya ke ya perlu di maintenance ya harus ada spool yang bisa di maintenance harus kita copot ya kan kayak tuh ke pressure gate ya kan ke turbin ya turbinnya kadang-kadang harus dilepas ya kan flanges-nya kan nah itu ke palap misalkan ada beberapa palap yang tipenya flanges ya kan harus bisa dibuka supaya kalau mau maintenance palapnya bocor atau passing harus kita buka ya flanges flanges sambungannya kalau kita las ya repot sekali untuk ngelas ya. Itu kira-kira ya tahu ya jawabannya Mas Bayu. Oke, kemudian kalau dari kekuatan lebih baik flank atau dari pengelasan Pak? Tentu ini ke pengelasan lebih kuat ya. Lebih kuat. Oke. Ya. Oke. Masih ada materi lagi Pak dari Pak Emil? Sudah selesai? Ini udah jam 21 ya. Ya, udah jam 21 enggak terasa Pak. Ini nanti terlalu berat teman-teman menerimanya ya. Semua materinya masih banyak sebenarnya. Nanti kita lanjutin lagi coba di sesi-sesi berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain mungkin Pak ya. Iya Pak, banyak sih yang kalau kita mau sharing mengenai ilmu mechanical yang diimplementasi di project ini kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam oh itu tidak cukup waktu 1,5 jam ini tidak cukup gitu kan ya, tidak cukup waktunya ya jadi harus butuh waktu yang lebih ya lebih untuk bisa ini bisa kita sampaikan semua ya banyak sekali belum lagi ini equipment ya, rotating equipment ya kayak pompa kompresor kemudian tadi untuk separator seperti apa desainnya ya kan itu ya banyak lah kita banyak Mas Puji ya terima kasih Pak Emil atas sharing knowledge-nya sangat bermanfaat sekali saya juga lulusan mechanical engineering Pak jadi saya baik ini dapat insight juga nih insightful juga dari Pak Emil gitu mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman ada yang mau open mic silahkan tes hand terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi ada yang mau tes hand? Ada. Oke. Teman-teman boleh dinyalakan cam-nya on cam. Kita masuk ke sesi dokumentasi. Terima kasih. Kalau jadwal di Pertamina sendiri, Pak, saat ini sip-sipan atau bagaimana, Pak? Kalau di Pak Imbar? Ya, kita bekerja sekarang di engineering, jadi tidak sip-sipan dari Senin sampai Jumat bekerja seperti office hour. Banyak di engineering ya, day by day urusannya PFD, process flow diagram, PNID, piping instrumentation diagram, isometric drawing, kemudian ada piping plan, ada pompa, ada separator, ada tangki. Wah, banyak sekali. Banyak sekali ya. Pipa, terutama pipa ya. Aduh, ini teman-teman kalau ini banyak sekali yang bisa di apa namanya, pelajari sih sebenarnya. Insinyur saya izin banyak sekali ya. Ini. Dokumentasi. Baik, baik. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak Emil, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement mungkin dari Pak Emil, monggo Pak dipersilakan. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman calon insinyur Indonesia ya. Amin, amin. Juga, menjadi insinyur yang tangguh ya. Jadi tidak apa namanya tidak berhenti belajar. Sesuai dengan logo Ethos Energy yang saya pakai ini, Ethos Energy adalah suatu keinginan yang sungguh-sungguh untuk belajar, untuk mencapai tujuan menjadi insinyur, dan belajar secara continuous ya, berkelanjutan.
ya, tetap semangat untuk belajar. Jangan berhenti. Terima kasih. Walaupun udah selesai jadi sarjana atau kuliah, tetap harus belajar. Benar, sangat sangat benar ini. Terima kasih Pak Emil sudah berkenan untuk sharing knowledge pada malam hari ini. Nanti kita coba jalin kerjasama-kerjasama lagi ke depannya untuk sharing-sharing kelas berikutnya. Terima kasih Pak Emil, ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah join pada malam hari ini. Saya tutup untuk malam hari ini, sesi sharing kelas pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Oke, okay.